Nyampe juga akhirnya guys, agak-agak hujan di Carpool. Aduh, cepetan guys. Aduh. Sampai juga di ayam bebek tulang lepas. Ini betul. Ada daerah Cililitan ya. Jadi ini tempatnya Jalan Dewi Sartika ya. Iya benar. Wow. Dan katanya dia nggak klaim ini ayam bebek paling enak sedunia loh. Coba ya, kita buktikan ke endolannya guys. Bener nggak sih? Langsung aja cobain masuk kuy. Mana nih bebeknya? Abang. Mana ayam bebeknya yang lepas tulangnya itu guys? Oh, dia udah disiapin ini pakai bumbu apa ini bang? Pakai rempah asli Indonesia katanya. Yuk kita makan yuk. Kayaknya nih menggiurkan sambal-sambalnya tuh guys. Yuk makan ayam bebek. Let's go. Siapa sih yang gak bisa nolak sama keendulan ayam gorengnya? Apalagi ayamnya disajiin sama sambal penyet. Cus langsung aja lendingin ayam penjantan yang sebelumnya udah dimarinasi ke minyak panas sambil dibolak-balik ya. Oh my guys, saking lakunya di sini bisa habisin sampai 600 ekor ayam per hari loh. Lanjut, sambil nunggu mateng kita bikin sambal penyetnya dulu. Kita goreng dulu nih bahan-bahannya, ada tomat, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah dan putih. Kalau udah langsung aja yuk kita alusin semua kayak begini nih guys. Langsung kita plating deh. Jangan lupa nih ayamnya taburin kremesnya ya. Lanjut, ada bebek bakar jumbo. And FYI, bebek di sini dikirim langsung dari daerah Mutilan, Jawa Tengah. Dan sehari bisa habiskan sampai dengan 200 ekor. Sebelum dibakar, bebeknya udah dipresto dulu 2 jam, jadi pasti empuk nih. Nah, itu udah disiapin sambal merahnya. Kita oseng-oseng sambal merahnya yang terdiri dari cabai merah keriting, cabai rawit hijau, gula merah, blimbing wulu yang udah digiling, lalu ditambahkan dengan bumbu pelengkap. Kalau udah harum, pas, siap dimakan nih. Makanan di meja bikin lapar ya. Betul kan? Banget. Ini ada bebeknya. Bebeknya ini dikirim langsung ternyata dari Muntilan guys ya. Wow, di mana Muntilan tuh? Muntilan tuh Jawa Tengah. Ini guys, bebeknya benar ini kayak bebek ireng gitu ya. Guys, ini tuh kayak wow, bebek hitam guys. Oh. Wui. Yuk kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bebek bakarnya sempuk itu loh. Rasanya ini bebeknya tuh kayak bebek bakar ya. Betul. Dan dia tuh sebenarnya rada-rada apa ya? Apa? Dagingnya tuh lembut tapi tetap legit gitu, tetap lengket. Betul. Gitu ya. Dan tuh manisnya pas banget. Ya, dan manis. Tuh sampai ke dalam-dalam itu lihat. Dan minyaknya super juicy abis. Wuih, ini enak nih sambalnya guys. Aku udah nyobain dari tadi. Dong. Nih. Oke, okay, thank you. Yuk kita cocol yuk. Guys. Bismillahirrahmanirrahim, bagian kulitnya paling enyoy. Guys, ini bebeknya menurut aku dia pinter banget ngelolahnya ya. Dan memang kita makannya harus pakai sambal yang endul ini ya. Sambal itu ciri khas banget ya, nggak terlalu pedes tapi meriah ya. Meriah menurut aku nih guys, bebeknya benar-benar enyoy banget. Belawaken bebek bakar bareng sama sambal dan nasinya. Ini sih benar-benar enyoy maksimal.